Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bencana banjir bandang yang melanda Desa Kampung Baru, Kecamatan Kaluku telah mengunggah banyak perhatian dari pihak untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak banjir. Begitu pula yang dilakukan oleh Pasokorang Cabang Mamuju yang memberikan bantuan makanan siap saji dan pakaian anak-anak kepada warga yang terkena dampak banjir bandang. Pasokorang Cabang Mamuju memberikan bantuan kepada wilayah terdampak banjir bandang di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Penyaluran bantuan tersebut diserahkan langsung oleh pimpinan Pasokorang Cabang Mamuju, Hendra Pradanatan. Bantuan berupa 100 dos Indomie instan, 100 dos air aqua, serta pakaian bekas layak pakai. Hendra Pradanatan merasa turut prihatin dengan musibah yang menimpa masyarakat korban banjir bandang. Untuk itu, bantuan tersebut adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Kaluku yang telah dilanda hujan deras dan disertai banjir bandang. Selain bantuan makanan siap saji dan pakaian bekas yang disalurkan, Pasokorang Cabang Mamuju juga telah menurunkan alat berat eskavator dan 2 unit mobil untuk membantu mengevakuasi warga. Namun setelah melihat kondisi pasca gempa yang mengenai beberapa sekolah masih tertimbun lumpur dan kayu besar, Pasokorang Mamuju berencana akan kembali menurunkan 1 unit alat berat bulldozer untuk membantu warga. Kami merasa turut prihatin dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kami di Kelurahan Bebanga. Dan bantuan ini kami bawa sebagai salah satu bentuk keprihatinan kami. Hendra berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban warga yang terkena dampak banjir bandang. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.